kita nginep di sini nih, di homestay Sansifera. Tempatnya bersih dan sangat nyaman. Homey banget menurut saya, ini cukup rekomendasi buat sobat smart pada saat berkunjung ke Dieng. Anda bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Sansifera Homestay. Dari homestay kita tadi itu cukup jalan kaki menuju ke Candi Arjuna, kira-kira sekitar 1 kilometer. Sekarang kita sedang berada di dataran Candi Arjuna. Mas Apep, ngapain Mas Apep? Oh, Mas Putra? Neng ngajarin abangnya cara ngegulung telur yang benar. Usaha baru saya ini. Ya, abang lagi training. Training, kalau dia lulus, saya nggak terima. Jadi masuk ke sini, tiketnya ini Rp15.000, sudah termasuk Candi sama Kawah. Ini tiket terusannya. Jadi situs Candi Arjuna ini masih belum semuanya bisa direstorasi. Ya, nanti kita lihat ada candi utamanya di sana. Tapi banyak banget situs-situs batu bebatuan yang belum tersusun dengan rapi dan belum bisa diterka seperti apa bentuk aslinya. Sana juga ada tumpukan-tumpukan batu candi. Masuk ke komplek candi, kita diwajibkan memakai sarung seperti ini. Ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap budaya yang ada di sini. Oke lah, buat aksesoris. Candi Arjuna ini dibangun diperkirakan pada abad 7 dan 8 Masehi. Gaya arsitekturnya sangat dipengaruhi oleh gaya Hindu India. Bisa kita lihat bangunannya di sini. Ada beberapa candi peninggalan di sekitaran di situs ini. Sampai dengan saat ini kita masih belum mengetahui apa nama candi itu pada saat candi-candi ini digunakan pada zamannya. Keren ya? Nusantara abad 7 dan ke-8 Masehi sudah bisa membangun bangunan yang seperti ini. Masif, indah, dan sangat kuat. Bisa bertahan selama ribuan tahun. Anda bisa mengajak teman-teman atau keluarga Anda untuk menikmati objek wisata Candi Arjuna ini. Tempatnya sangat ramah untuk anak-anak, terbuka dengan padang rumput, udara yang sangat sejuk, akan memanjakan Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Itu tadi eksplorasi kita di Candi Arjuna. Kita harus bangga karena nenek moyang kita di Nusantara ini telah mewariskan suatu bangunan budaya yang sangat bercita rasa tinggi. Anda bisa bayangkan di abad ke-7 Masehi, nenek moyang kita sudah bisa membangun bangunan seperti ini yang bisa bertahan selama ribuan tahun. Sampai dengan saat ini, kita generasi muda Indonesia bisa menikmati keindahan
karya-karya mereka. Bila Anda menganggap video ini bermanfaat, Anda boleh subscribe channel ini, like, dan share. Kabarkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia, Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, sudah sangat-sangat tinggi peradabannya.